Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Dasep di pelajaran Bahasa Indonesia. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan baik ya. Amin. Teman-teman, sebelum kita mulai, yuk kita sama-sama baca doa dulu. Bapak siapkan dari sini. Istaidu nahnu musta'idu iqra'ud du'a. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, semoga Allah berikan kemudahan ya, kelancaran dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman, hari ini kita masih tentang teks berita, tetapi beda kompetensi dasar ya. Nah, kompetensi dasar yang sekarang yaitu kita akan menelaah struktur dan kaidah kebahasaan yang ada dalam teks berita. Oke, sebelum Bapak jelaskan, ada yang tahu gak sih apa itu yang namanya struktur berita? Oke, Bapak kasih tahu ya. Struktur dalam sebuah teks berita ada tiga, teman-teman ya. Yang pertama ada kepala berita, yang kedua ada tubuh berita, dan yang ketiga ada ekor atau kaki berita. Nah, itu ya teman-teman, struktur yang ada dalam teks berita. Apa sih itu yang namanya kepala berita? Nah, kepala berita itu merupakan gambaran umum ya, gambaran umum terhadap berita yang akan kita angkat. Nah, di sana bisa disinggung, dimunculkan 5W1H-nya. Kemudian, apa tuh yang dinamakan dengan tubuh berita? Nah, tubuh berita ini berisi inti ya, inti dari berita yang akan kita angkat. Dari mana? Kita kembangkan dari kepala berita di tubuh berita, teman-teman. Dan yang terakhir yaitu ekor atau kaki berita. Ekor berita ini yaitu merupakan simpulan ya, simpulan dari kepala berita dan tubuh berita. Nah, itu ya struktur yang ada dalam teks berita. Teman-teman, sekarang kita akan membahas kaidah kebahasaan yang ada dalam teks berita. Nah, teman-teman, kita lanjut ya ke video bagian yang kedua. Disimak ya, teman-teman.